Halo Handovers, yes, welcome back to my YouTube channel Handovo Visual. Oke, guys, di video kali ini kita akan update lagi, guys, bagaimana situasi terkini terbaru terupdate di Gili Terowongan. Hari ini tepat dengan hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Oke, simak terus video Handov sampai selesai, jangan kalian skip. Saya akan mengajak kalian semua untuk kita menyusuri Gili Terowongan sampai ke arah sentralnya. Di sini kita akan jalan-jalan santai saja dan kita ngomong-ngomong santai saja sambil kita menikmati situasi dan suasana di sore hari ini. Ini sekitar pukul 3 lewat 30 menit di sore hari yang sangat cerah. Untuk hari ini cuacanya sangat cerah ya, guys. Situasinya juga lumayan ramai. Oke, kita lanjut saja. For your information, guys, untuk di Gili Terowongan ini sudah lengkap ya dengan segala macam tourist informationnya. Begitu juga dengan ticketing service-nya, medical service 24 hours, banking service, cash withdrawal, money changer, dan lain-lain. Bagi kalian yang mau belajar diving, banyak tersedia di sini untuk tempat belajar diving. Di depan saya ini ada namanya Pesona Dive Central Gili, Dream Divers, Terowongan Dive, Blue Marlin Dive, Diversia, dengan para dive instructornya yang sangat profesional mengajari kita how to dive. Ya, ini dia Lolita Bar and Restaurant dengan konsep kolam renang di dalamnya yang sangat bagus dan cantik. Oke, kita lanjut saja. Sekarang kita sudah tiba di central area dari Gili Terowongan. Di central area ini banyak tersedia untuk medical service-nya ya, guys. Begitu juga dengan para penjual souvenir seperti patah-patahan gajah, monyet, kura-kura, kalung dan gelang ya. Banking service-nya juga ada di sini ya. Dan untuk yang mau pergi ke night market, di depan saya biasa mereka buka di jam 7 malam sampai tengah malam, bahkan sampai jam 2 malam ya. Bagi yang mau minimum budget, banyak tersedia di sini. Untuk warung kopi, warung nasi masih murah meriah, 10 ribuan sudah bisa mengenyangkan dan mengasyikkan karena di pinggir pantai. Untuk tour and travelnya banyak sekali tersedia di sini, ada laundry, bookshop, evacuation route, for service. Bagi kalian yang mau flight ticket, di sini juga ada rain GoPro, juga ada rain masker or fin. Nah, yang mau rencana trekking juga ada, dari Lombok tour juga ada ya, guys. Freeport boat and car, shuttle boat and bus, fishing trip, fishing or sphere fishing juga ada ya, guys. Mantap. Ya, ini dia central area dari Gili Terowongan. Official ticket office, koperasi angkutan laut Karya Bahari. Nah, ini pusat aktivitas berada di sini ya, guys. Ini tempat landing fast boat dan juga tempat fast boat back to Bali. Biasa di sini di jam 11 pagi sampai jam 2.30 siang sangat ramai ya. Di sini juga ada penjual buah-buahan seperti watermelon, pineapple, banana, dragon, orange, lime, papaya, coconut, mango dan lain-lain. Ada juga penjual baju, celana, sandal dan lain-lain ya, guys. Untuk restorannya banyak tersedia di central area ini, dekat dengan pantai. Khusus untuk dari breakfast, lunch, until dinner ya. Sangat bagus. Mawar, artis. Si Mawar, artis Gili Terowongan.
Ya, apalagi kita beli coconut di sini sangat asyik untuk mandi pantai sambil menikmati fresh young coconut. Ya, ini ada namanya Diversia Diving Club. Di depan saya ini banyak tersedia bud-bud khusus snorkeling trip ya guys. Mereka biasa menggunakan glass bottom boot untuk snorkeling trip di sini. Dan di sana the bridge. See? Di sana the bridge. Oke, tempat landing fast boat-nya di sini. Wow, banyak sekali para wisatawan bule maupun lokal yang berdatangan untuk hari ini. Ada juga yang mau back to Bali. Dari sini saya bisa melihat keindahan Gili Meno. Di sebelah Gili Trawangan ya, ada Gili Meno namanya. Dan biasanya di sini saya bisa melihat puncak dari Gunung Rinjani, gunung yang tertinggi di Pulau Lombok dan tertinggi ketiga di negara Indonesia. Saya juga bisa melihat hamparan bukit-bukit yang sudah menghijau semuanya di Lombok Utara dan Lombok Barat ya guys. Mantap. Sama-sama reggae bar. Ya, sekarang kita sudah tiba di dekat pelabuhan dari Gili Trawangan, tempat landing public boat dan juga tempat kita menyeberang, yang mau menyeberang ke Pelabuhan Bangsal Pemenang Lombok Utara ya guys. Di sini tempatnya dengan harga tiket Rp23.000 untuk per orangnya. Oke, for all of my hand boys, mungkin segitu aja video terbaru terupdate terkini dari saya untuk pertanggal hari ini. Jangan lupa untuk like-nya, komen, share video hand up sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media kalian. And subscribe my channel Hand Up Official. Thank you very much for watching. Thank you. Have good day. Have good one. Bye bye. See you for the next video. Thank you.